Hai teman-teman, kembali lagi bersama Kulo Randy. Yang baru bergabung, jangan lupa subscribe ya dan lonceng notifikasinya agar kalian tidak tertinggal update-update video selanjutnya. Terima kasih, selamat menonton. Mas, ayo mas. Iya, bentar lagi nyampe ini. Ah, kamu mah. Yoi mas, wah enak banget ya juknya mas ya. Yoi, wis. Apalagi udah mau dipanipin. Mas awas truk. Tenang. Kan truknya udah tahu Pin, kalau misalkan dia keluar tuh lewatnya kiri. Oh gitu mas. Yoi. Pokoknya kalau kita masuk, ambil jalur kanan. Kalau kita turun pakai ambil jalur kiri Pin. Yoi mas, siap. Nah, kayaknya sih itu udah mulai produksi lagi mas. Berarti udah mulai itu. Bahan bakunya udah masuk lagi. Yoi, pastinya udah masuk lagi lah Pin. Masa sih? Kalau misalkan gak masuk ya gak mungkin produksi kayak gitu dong. Wih, mantul. Hop. Itu mas pemandernya. Yoi. Eh pemandor. Iya Den, ada apa Den? Ah gini, pokoknya ntar suplainya segera dicepetin. Nanti yang proyek depan itu juga mau minta dianterin ya pemandor ya. Oh ya siap Den, aman semuanya. Udah replace pokoknya. Oke, siap Pak Mandor. Pak Mandor, kali-kali puasa tuh Pak. Ini udah minggu ketiga loh. Iya, maaf Den, besok deh. Kalau udah minggu terakhir deh, Bapak puasa. Awas ya kalau bohong. Iya Pak Mandor, coba dong puasa. Masa kalah sama kita? Yoi, kita aja muter-muter tetap aja puasa Pak Mandor. Ya udah Den, kalau gitu maaf. Besok deh Pak Mandor, cobain puasa deh ya. Oke, siap Pak Mandor. Yaudah kalau gitu, Upin sama Ipin pulang dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waduh, bentar Pin. Itu kayaknya ada motor tuh. Wah iya mas. Pak Mandor, itu motor siapa? Itu motor Nemu si Den. Kalau mau dipakai, pakai aja. Waduh, ya kali motor Nemu. Oke, siap. Kalau kayak gitu, itu aja ya. Motornya kita bawa. Yaudah si Den, terserah Den. Kalau misalkan mau Aden bawa. Yoi. Yaudah, Pin. Ayo kita bawa motor ini. Kayaknya sih ini Tiger CJDW nih, Pin. Iya sih, Mas. Tapi kok nggak ada tulisan CJDW-nya? Oh, iya. Kemarin ada tulisan CJDW-nya, tapi Bapak lepas. Biar nggak ngetara gitu. Si Bapak mah. Betul kan, Pin? Ini Tigernya CJDW. Berarti bisa kenceng banget dong, Mas. Bisa sampai 400-500 km per jam. Yoi, Pin. Wah. Bapak nemu ini di mana? Ada bahaya aja. Ya emang ini nemu kemarin di hutan sih. Jadi Bapak pakai ini aja. Oh gitu. Yaudah, siap. Mantul lah kalau kayak gitu. Ya udah kalau gitu kalian lanjut jalan aja. Siap Pak. Yuh, mantul lah Pin. Kita nyobain Tiger CJDW. Apakah motor ini sekencang seperti cerita-ceritanya? Mas penasaran nih Pin. Yaudah mas, coba kesana aja. Yoi, wus, enak nih. Enteng. Tapi mendingan kita cek dulu mas. Nah ya udah makanya kita ketaruh sini tuh kan tadi di situ tuh becek Pin. Nyari tempat yang agak itu apa? Agak keringan gitu sama terang. Nah sini. Duh, komandan, kok bawa motor protolan sih komandan? Ya nih pak, ini kayaknya Tiger CJDW nih pak. Ini Tiger Legend nih, ini kencang nih. Bisa sampai 400 km per jam nih. Woi masa sih komandan? Yoi, makanya itu kita mau nyoba nih. Apakah bener Tiger ini sekencang itu? Kalau menurutnya Ipin sih nggak mungkin mas. Masalahnya kan ini masih pakai pelek bintang gitu, sama bodinya nggak cocok, nggak kayak GL balap kita, GL Herek. Tapi ya kita coba dulu aja sih Pin. Kan mana tahu.
motor ini lebih kencang daripada GL Herek kita. Yaudah, silakan dicoba aja, Kapten. Oke, siap. Yaudah, Pin, kalau kayak gitu, kita gas pul aja gimana? Kita cobain nih, seberapa kencang motor ini. Yoi, Mas, mantul, gas, pul. Yoi, waduh teman-teman, wush. Tapi enak banget tuh burnout. Weh, aduh Mas, gimana sih? Waduh, sorry, Pin. Mas, lepasin koplingnya, waduh. Langsung meletek, Pin, ini motor. Buset dah, kencang banget ini, mah. Yaudah, Mas, kalau gitu pelan-pelan. Ya, waduh. Ini beneran langsung meletek, Pin. Mas, itu iseng-iseng langsung meletekin koplingnya. Gak taunya langsung lompat ini motor. Iya, Mas, bisa langsung lompatan gitu. Ipin juga langsung itu, serasa kayak nyawa ketinggalan. Ah, kamu berlebihan, Pin, nyawa ketinggalan. Yaudah Mas, lanjut ke jalan raya. Ipin pengen nyobain gimana jambakannya. Yoi. Tapi kalau menurutnya Mas sih ini lebih kenceng daripada GL Hera kita sih, Pin. Yaudah nanti kita buat balapin aja Mas. Itu GL Hera kita sama ini Tiger CJDW. Tapi ini ntar Tigernya dipasangin stiker lagi Mas. Yaudah gampang. Oke, kita coba nih, startin di sini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Siji, loro, telu. Udah Mas, udah tiga. Oh, tiga tuh telu ya. Oke, satu, dua, tiga. Wus. Wah, enak banget Mas. Yoi, Pin. Wah, ini ngacir parah ini mah. Yoi, Mas, udah berapa Mas? Udah 200 nih. Masih naik Mas? Masih, waduh. Awas Mas, depan-depan padat Mas, depan-depan padat. Waduh, astagfirullahaladzim, waduh. Woi, kalian gimana sih? Si Bapak gimana? Ari, aduh. Pin, bangun lah tuh. Kayalah Mas, liar ya. Ah, si Ipin mah. Woi, kamu mau cek berantem. Si Bapak, pukul nih, gara-gara Bapak nih. Kita jadi nabrak. Pin, cepetan Pin, bangun. Ya Mas, bentar. Masih agak liar. Ah kamu mah, yaudah. Mas sambil motor dulu ya. Iya Mas, ntar Ipin nyusul. Buset, tadi motor di sini ya? Atau ke gelepak kagak ke sana ya? Waduh. Jadi PR kan? Kesini bukan ya? Itu ada orang tuh. Om, misi om mau nanya. Tadi ngelihat ada motor kecelakaan di depan kan? Ya, terus kenapa? Nah, motornya kemana om? Waduh, saya kurang tahu ya. Kayaknya udah dibawa orang tadi. Buset dah. Hilang dong motornya Upin. Pin. Iya Mas, iya Ipin di belakang ada apa? Buruan sini gerak. Motor kita hilang coba. Lah, biji mana Mas? Orang tadi ada kan? Udah dibawa orang. Terus kita pulang gimana? Ini kan bukannya itu bengkel barunya Mas. Bukannya Mas nyimpan mobil di sini? Oh iya. Yaudah. Kita pakai mobil yang itu dulu aja ya, Pin. Gak apa-apa kan? Gak apa-apa Mas, santuy. Yoi. Ayo, wae. Motor udah lengit. Udah bos, hati-hati. Oke, waduh. Sorry. Waduh Mas, taunya Bang Kulo udah pulang. Yaudah, kalau gitu kita lanjut samperin Bang Kulo aja ya. Yaudah Mas, woke. Tapi bentar dulu Pin. Ini mobilnya nggak enak banget. Aduh, tuh kan remnya aja kagak pakem. Yaudah Mas, mendingan kita ke itu. Aduh. Kita kelelangan Mas. Ya, kita kelelangan aja tuh. Kelelangan depan kan. Tritonnya kita lelang aja Pin. Kita cari mobil bagus. Siapa tahu ada mobil bagus kan. Yoi Mas, siap. Woke. Nah, kira kita sudah sampai di tempat pelelangan. Iya Mas. Waduh Mas, ada mobil Jeep tuh. Kayaknya ada si Mama. Nah, ya udahlah, kalau ada si Mama entar kan lebih enak nih kita negosiasinya. Jadi si Tritonnya gak jadi kita lelang, Pin. Kita taruh dulu aja. Ya udah Mas, kalau gitu aman deh. Yoi. Ya udah kalau gitu, yuk kita sana yuk. Kita cari-cari, siapa tahu ada mobil bagus, Pin. Ya Mas, siap. Waduh temen-temen, Sultan Upin Ipin gitu tuh. Mobilnya padahal baru. Gak tahu emang Sultan Upinnya aja bawanya kagak bisa atau gimana ya temen-temen.
Masa sih? Udah hancur. Assalamualaikum, Mak. Iya, waalaikumsalam. Aduh, ngagetin aja kamu. Kamu nyari apa, Ubin? Mak, ada mobil nggak? Oh, lihat aja sendiri sana. Mama lupa. Kebanyakan barang sih masalahnya. Aduh. Si Mama. Yaudah deh, Mak. Kalau gitu, Upin ntar nitip Triton ya. Sama nanti mau ngambil mobil. Yaudah, sana-sana. Oh, tuh sama si Pin tuh sana. Cari aja. Oke, Mak. Terima kasih, Mak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pin. Si Mama kebiasaan. Bulan suci Ramadan bukannya puasa. Malah kagak puasa. Ya siapa tahu itu Mama lagi gak bisa puasa, Mas. Iya juga ya. Oke lah. Ini mah rosokan semua, Pin. Ya kan kalau mobil biasanya di ujung sana, Mas. Ya siapa tahu. Wah, ini speedboat. Oh iya juga ya. Mas lupa sih, Pin. Udah lama gak main kesini. Yaudah yuk. Tapi kita lihat-lihat dulu aja. Siapa tahu ada barang-barang lain yang bisa kita beli. Ya kan, Pin? Ya, Mas, betul. Siapa tahu kita bisa beli pesawat lagi, kan? Ya, waktu itu kan kita pernah beli pesawat di sini, Mas. Yang mana ya? Waduh, buset dah. Itu curut gede banget, Pin. Iya, Mas, parah. Curutnya gede. Waduh. Si Mama gimana sih ini? Ya, bukan salah Mama, Mas. Namanya juga ini, itu, outdoor. Ya juga sih. Oke, yuk. Kita lihat loakan-loakan yang lain. Yoi. Ush. Mana lagi ya? Ini juga pesawat kagak laku-laku ya, Pin. Ya, Mas. Bukannya padahal sekarang kan banyak resto dari pesawat ya. Mungkin ini pesawatnya terlalu gede, Pin. Makanya kagak ada yang laku. Terlalu berat, meren. Meren ya, Mas ya. Kamu tuh meren. Yaudah yuk. Kita puter-puter lagi aja. Kita berpencar aja, Pin. Gimana? Gak mau, Mas. Mendingan Ipin ngikut Mas aja. Yaudahlah, terserah kamu lah. Yuk, biasanya kan di ujung sana kan. Oke, kita coba aja ke sana. Siapa tuh ada di bawah hanggar itu, Pin. Yoi, ush. Oh, ini pesawatnya udah dipotong, udah dikilo ini, Pin. Pantes aja kagak laku-laku. Ya berarti itu pesawatnya dijual lepas, Mas. Nah, betul tuh kata kamu. Ush. Ini juga nggak ada, Pin. Ini isinya cuma palet nih. Atau kita pulang naik pesawat aja, Pin. Ya kalau pesawatnya bisa diterbangin mah nggak apa-apa, Mas. Nah, kita naik sayapnya ini aja, ekor-ekor. Buset dah, Mas, ya kagak bisa. Iya juga ya. Yaudah, sini-sini, awas-awas. Ush. Loh, itu ada angkot tuh, Pin. Oh iya, Mas. Yaudah, Mas, kita coba aja bawa angkotnya. Nah, keren nih. Kali ini kita bawa angkot nih, Pin. Lain daripada yang lain nih. Sultannya angkot nih kita. Yoi, Mas. Wis, mantul. Yoi, wis. Kayaknya endul nih, Pin, kita naik angkot. Ya, Mas, endul banget. Yoi, wis. Ini angkot mana nih? Oh, angkot Bogor nih, Pin, 09. Ini yang dulu Bang Kulo sering naik nih. Iya, Mas, mau ke Jambu 2. Alok gak gitu ke Elos. Nah, yoi. Oke lah, sip. Ini antar kota nih, mantul lah. Sip. Masih kinclong nih, Pin. Kok ditaruh di sini ya? Ya, kayaknya itu yang punya udah ganti mobil, Mas, kayaknya. Ini kan itu, mobilnya kan carry basicnya. Oh iya juga sih. Yaudah yuk, naik yuk. Waduh teman-teman, Sultan Upin Ipin bawa angkot 09 Sukasari Jambu 2 nih teman-teman. Ayo, yang rumahnya Bogor, yang pernah naik angkot ini, coba komen di bawah. Oke? Oke, kalau gak gitu yang tahu angkot ini aja deh. Kalau gak gitu kalian pengen request angkot mana? Nanti siapa tahu Sultan Upin Ipin mau borong angkot. Mas, kita ketemu sama si Mama dulu. Yoi, Pin. Oke, wah. Ini empuk banget, Pin. Ini pakai suspensi apa ya? Kayaknya udah karbitan, Mas. Buset dah. Bisa mantul-mantul kayak gini. Tapi enak, Pin. Mantul-mantul. Yoi. Keren. Yoi, Mas. Mantul. Siap. Mana tadi Mama? Nah,
Mama, mama. Upin sama Ipin bawa angkot ya. Yaudah, sana-sana. Ceritanya taruh sini kan. Yaudah, kalian bawa dulu aja. Gratis buat kalian tuh, baru masuk itu juga angkot. Ya bro, baru masuk itu bro, masih anget. Oke, terima kasih mama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, keren nih Pin. Yoyoy. Mas, mendingan Ipin bawa Triton aja. Jangan Pin, kamu jadi kernetnya mas aja. Baru kali ini mas, Ipin naik angkot ada AC-nya. Weh, ini angkotnya keren nih Pin. Udah suspensinya empuk parah, ada AC-nya juga. Tuh kan bisa megal-megal. Yoyoy mas, yaudah kalau gitu kita lanjut pulang ke istana. Siap Pin, wuss. Rebes, yoyoy, wuss. Enak. Mantul mas, keren. Yoyoy. Eh mas, itu bukan mobilnya Bang Kulo. Wah iya tuh Pin. Waduh, jangan-jangan Bang Kulo gak puasa tuh beli burger. Yaudah mas, coba kita lihat. Waduh, Bang Kulo gimana sih, malu-maluin aja. Nah makanya itu Pin. Eh berhenti. Waduh, Bang Kulo mana ya? Tukang burgernya juga gak ada Pin. Jangan-jangan ngumpet mas. Nah yaudahlah, kita cek dulu lah. Awas aja kalau beneran Bang Kulo gak puasa. Ngumpet di dalam nih kayaknya nih. Hayo loh. Lah, kosong Pin, kagak ada orang. Lah terus kemana mas? Kagak tahu, tapi tuh panggangan burgernya masih ada. Wah, jangan-jangan ngumpet mas, tahu ada kita. Ya mana tahu lah, kita kan bawa angkot. Weh, Upin. Eh, Bang Kulo dari mana? Abis gak puasa ya, abis makan dari sana ya. Sembarangan kalau ngomong, Bang Kulo bisa di kamar mandi. Aduh. Eh, ayo Bang Kulo, lanjut ke istananya kita. Yaudah kalau gitu, mumpung Bang Kulo mau nebeng. Lah, itu bukannya mobilnya Bang Kulo? Bukan, kan udah dijual sama tukang burger. Oh gitu, yaudah kalau gitu. Tapi Upin Ipin bawa angkot nih gimana? Dan, masa Sultan bawa angkot? Ih, dibilangin gak percaya Bang Kulo. Yaudah, ayo. Mas, ketemu mas. Ini nih Bang Kulo katanya kamar mandi tadi. Bang Kulo nanti naik sama kita Pin. Lah itu mobilnya? Udah dijual. Astagfirullahaladzim Bang Kulo. Kalau butuh uang bilang kita. Kita kan Sultan. Ya gak enak kan ngerepotin kalian terus. Udah ayo. Naik angkot. Yoyoy. Mas Ipin di belakang ya. Ya udah terserah kamu. Us. Waduh. Beneran ya kalian naik angkot ya ini. Iya Bang Kulo. Ah gimana sih. Ayo langsung let's go. Oh yaudah. Eh ini ada AC-nya ya angkotnya. Woi ada dong. Angkot Sultan tuh kayak gini Bang Kulo. Buset dah. Kita coba burning dulu ya. Manasin ban. Biar lebih kece. Waduh mas, ngabis-ngabisin ban melulu. Udahlah biarin aja. Uis. Mantul kan. Kita burningin dulu. Uis. Weh. Itu nanti malah jadi debu lu. Kasian yang tukang burgernya. Oh iya lupa. Yaudah kalau gitu kita langsung let's go aja. Yoyoy. Weh. Enak banget ini suspensinya. Kalian ganti ya. Weh belum dong. Weh. Ini masih standar kenceng nih Bang Kulo.